Hello guys, kita sekarang berada di Saigon Republic Vietnamese Cuisine Miri guys. Mas masuk terus nampak nih dua abai guys. Kami juga ada order itu sayur-sayuran tauge dan juga jus passion fruit guys. Di sini terkenal dengan mie babi dan juga mie sapi guys. Selain itu kami juga ada order itu hidangan sampingan seperti ini udang sayur kolong-kolong guys dan juga cucur udang. Mari kita coba guys. Mie nya nipis guys, kita tiup dulu takut melecur. Oke, kita coba daging sapi dia guys. Lembut guys. Seterusnya kita coba daging babi dia guys. Daging babi dia juga sangat lembut guys dan enak guys. Lagi-lagi campur dengan mie sama sup itu guys. Selepas makan, semestinya kita coba dengan jus passion fruitnya guys. Masam-masam manis begitu. Oke, kita coba cucur udangnya guys. Cucur udangnya sangat lembut di dalam dan crispy di luar guys. Tambah lagi dengan dia punya itu udang, sangatlah lembut guys, fresh. Tidak berapa berminyak guys. Kita ngap satu kali lagi, habiskan. Oke, seterusnya kita coba dia punya popiah guys. Di dalam popiah ini terdapat juga black fungus dan juga bihun dan juga sayuran dan juga ada daging-daging babi. Oke, popiahnya saya boleh kasih 8.5/10. Manakala dia punya cucur udang tadi saya boleh kasih 9/10 guys. Kita coba yang paling kita tunggu-tunggu yaitu udang sayur golong-golong guys. Cicar-cicar dengan cilinya dan kita ngap. Ini saya boleh kasih marka 9/10 guys. Di dalam ini juga ada babi. Oke guys, yang sudah berada di Miri ataupun tempat lain yang datang ke Miri, mari kita sama-sama pergi ke Vietnamese cuisine ini guys. Saigon guys, Saigon.